Kepanikan terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Karel Satswit Tubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Sejumlah ruangan terbakar. Tenaga medis dan pengunjung berhamburan menyelamatkan diri. Puluhan pasien dievakuasi. Alat-alat medis pun diselamatkan keluar rumah sakit. Ini kemudian dari RSUD Karel Satswit Tubun, rumah sakit terbakar kemudian. Rumah sakit terbakar. Kebakaran terjadi di beberapa ruangan RSUD Karel Satswit Tubun Langgur Rabu sore. Kobaran api terlihat di dalam ruangan, di antaranya ruangan gudang farmasi yang bersebelahan dengan ruang radiologi. Api diduga bermula dari gudang farmasi tersebut. Api dapat dipadamkan, namun dua ruangan gudang farmasi dan ruang radiologi rusak terbakar. Sebagian pasien evakuasi ke Rumah Sakit Langgur dan Kodim 1503. Belum diperoleh keterangan dari RSUD Karel Satswit Tubun Langgur maupun kepolisian setempat tentang penyebab kebakaran. Dari Maluku, Maluku Tenggara, Gering Ngamel, Ainyu.